أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والمسك بكتاب الله سنة رسولي صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله pada malam ini kita menyambung kembali muzakarah perbincangan kitab kita, yaitu kitab At-Taqdirat As-Sadidah fi Qismi Al-Ahwali Asy-Syakhsiyyati. Kita telah sampai pada perbahasan Al-Ila. Jika kita mempunyai masa lebih, kita akan baca juga Al-Zihar, sebahagian daripada bab Al-Zihar insya-Allahu ta'ala. Al-Ila'u, ta'riful ila', ta'rif bagi Al-Ila' ialah lughatan al-half. Pada sudut bahasa, Al-Ila' bermakna sumpah. Syara'an, حلف الزوج على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. Itu makna ilaq pada sudut syarak. Apa yang disebut حلف الزوج, sumpah seorang suami, على الامتناع, ke atas الامتناع, menghalang diri, من وطء الزوجة, untuk menstubuhi isteri. Jadi itu makna ilaq. Suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri. Bila disebut begitu, maka terkeluar daripada isteri al-amah, hamba. Fala ila'a fiha min sayyidiha. Tuan tak boleh bersumpah untuk tidak menyetubuhi hamba dia. Kalau sumpah pun tidak sah dan tidak dinamakan sebagai ilaq. Ilaq hanya suami sahaja yang boleh buat. Suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri. Mutlaqan, secara mutlak. Apa makna mutlaqan? Qawluhu mutlaqan ay al-halifu ala al-imtina'i min wat'i zawjatihi min ghairi taqyidin bimuddatin ka qawlihi wallahi la ata'uki. Makna mutlaqan ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri tanpa menyebut satu-satu tempoh. Contoh, suami sebut wallahi la ata'uki, demi Allah Ta'ala aku tidak akan menyetubuhi kamu. Jadi tidak disebut dalam lafaz ilaq itu 3 bulan ke 10 bulan ke 5 bulan ke, tidak. Malah mana tidak disebut itu dipanggil sebagai, tidak disebut tempoh itu dipanggil sebagai al-ilaq. Jadi wallahi la ata'uki dipanggil sebagai mutlaqan. Nah tu, wallahi la ata'uki. Di bawah ada sebut wa amma raj'iyyah ay idza talaqaha talaqan raj'iyyan thumma ala minha lam tuhsabul muddatu hatta yuraji'a فلا تحسب في هذه الصورة من الإلاء للامتناء الوطئي شرعا قبل الرجعة. Okey. Soalannya, suami boleh ilaq isteri. Suami boleh tak ilaq seorang isteri yang telah ditalak, dan isteri itu dalam keadaan dalam iddah, ditalak satu dan isteri itu dalam keadaan dalam iddah. Hukumnya bolehlah. Kita sebut sebelum ni, wanita yang dicerai dengan talak raja'i, hukumnya seperti isteri pada empat hukum. Pada sudut at-tawarus, lepas tu hukum talak, wasihatul ilaq, wadzihar. Jadi walaupun isteri itu telah dicerai, tapi ketika mana dia masih dalam iddah talak raja'i, maka suami boleh ilaq. Suami boleh ilaq. Cumanya tempoh 4 bulan, tempoh 4 bulan tidak dikira
bagi isteri tersebut kecuali selepas isteri kembali kepada suami dengan cara rujuk. Ha, jadi contoh Zaid ceraikan Zainab. Ha? Ha, jadi Zainab dalam keadaan iddah. Zaid mengilak Zainab. Ha, tak. Ilak 4 bulan ke atas. Ha, ataupun mutlakan. Tidak disebut satu tempoh. Okey. Bila kita nak kira saat pertama, saat kedua, hari ke hari pertama, hari kedua sampai ke 4 bulan. Nah, selepas Zaid merujuk balik si apa nama Zainab. Bila Zaid rujuk Zainab, kembali menjadi isteri Zaid, ketika itu boleh kita kira hari pertama, hari kedua sampai ke 4 bulan. Lepas ni lebih fahamlah, lepas ni lebih faham bila kita syarah lebih luas. Ala kulli hal, itu yang disebut dalam ta'liq. Syara'an haliful zawji ala al-imtina'i min wat'i zawjah mutlaqan au akthar min arba'ati ashur, ataupun suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri selama lebih daripada 4 bulan. Tu. Qalu akthara min arba'ati ashur, amma idza kana arba'atu ashur faqat au dunha fala yusamma ila'an walakin yusamma yaminan kasairil aiman. Jadi suami sebut, wallahi demi Allah Ta'ala, aku tidak akan menyetubuhi kamu selama 5 bulan. 5 bulan tu lebih daripada 4 bulan. Wallahi aku tidak akan menyetubuhi kamu selama 7 bulan. 7 bulan lebih daripada 4 bulan. Jadi mesti suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri lebih daripada 4 bulan. Baru dinamakan sebagai ilak. Kalau suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri tapi 4 bulan ataupun 3 bulan. Ketika itu tidak dinamakan sebagai ilak, malah dinamakan sebagai sumpah biasa seperti sumpah-sumpah yang lain. Tak. Okey. Jadi daripada ta'rif yang telah kita beritahu tadi, kita boleh faham ada 2 gambaran ilak daripada ta'rif. Pertama, suami bersumpah untuk tidak bersama dengan isteri tanpa disebut apa-apa tempoh. Suami sebut, wallahi demi Allah aku tidak akan bersama kamu. Itu ilak. Ataupun suami sebut, wallahi aku tidak akan bersama kamu selama 7 bulan, selama 5 bulan. Disebut tempoh, dan tempoh itu lebih daripada apa? Lebih daripada 4 bulan. Dalam ta'liq disebut au 'ala talaq au 'alaq at-talaq bi wat' az-zawjah au qala in wata'tuki falillahi 'alayya sadaqah atau nahwiha fa yakunu muliyan limtina'ihi min al-wath'i khawfan min luzumi man tazamahu bin nadri fa innahu in wathi'a lazimahu dhalik. Jadi tadi 2 gambaran dah. Ila gambaran ketiga, suami menta'liq ta'laq dengan cara menyetubuhi isteri. Maknanya suami sebut, kalau aku menyetubuhi kamu, tak kalau aku menyetubuhi kamu, kamu jatuh talak. Suami sebut lagu tu pada bini dia, kalau aku menyetubuhi kamu, kamu jatuh talak. Itu juga dinamakan sebagai ilak. Tu. Ataupun dia sebut, in wata'tuki falillahi 'alayya sadaqah. Kalau aku menyetubuhi kamu, tak wajib ke atas aku untuk bagi sedekah RM10,000 kepada mak tahfiz ni, mak tahfiz tu. Itu juga dinamakan sebagai ilak. Sebab apa? Sebab bila suami sebut, in wata'tuki falillahi 'alayya sadaqah, kalau aku menyetubuhi kamu, maka ke atas aku RM10,000 untuk diberi kepada si fulan, si fulan. Tak. Apa yang kita faham? Yang kita faham ialah kalau suami menyetubuhi, suami kena bayar RM10,000. Jadi suami akan sedaya upaya tidak akan menyetubuhi isteri. Sebab apa? Dia takut keluar daripada kocek dia RM10,000 dan kena bagi kepada orang lain. Jadi kat situ ada alimtina', dia menghalang diri dia daripada menyetubuhi isteri dia. Sebab apa? Takut keluar daripada poket dia, takut dia kena bagi RM10,000 kepada pihak yang lain, kepada orang lain. Juga yang kita sebut tadi, au an laqad talaq bi wat' az-zawjah. Kalau aku menyetubuhi kamu, tak, maka kamu jatuh talak. Itu juga dipanggil sebagai ilak. Kerana apa? Sedaya upaya suami
akan mengelak daripada menyetubuhi isteri. Sebab apa? Sebab takut berlakunya talak. Tak. Jadi dia lafaz itu, ta'liq itu menyebabkan dia tak nak. Dia usaha sedaya upaya dia untuk jauh daripada isteri dia, daripada setubuhi isteri dia, supaya apa? Supaya tidak jatuh talak. Ha, jadi itu juga dipanggil sebagai ilak. Itu dah empat gambaran bagi ilak. Ha, gambaran yang kelima disebut dalam ta'liq juga, wa kadza yusamma ila'an law anlaqaha bi mustaba'an al-husul ka mautihi aw mautiha aw nuzuli sayyidina Isa alaihi salam. Dia sebut apa? Aku tidak akan menyetubuhi kamu. Tak. Ha. Sehingga kamu mati. Ha, sehingga aku mati. Ataupun sehingga Nabi Musa turun. Nabi Isa turun. Jadi di ta'liqkan setubuhan tu tak dengan satu perkara yang susah untuk dicapai. Ha? Contohnya Nabi Isa turun bila tak tahu. Jadi tidak disebut tempoh. Ha? Tidak disebut 5 bulan, 7 bulan. Ha? Tak. Oh, Sayyidina Muhammad. Dalam apa sirah tu dia sebut apa nama tadi? Dia tidak sebut secara jelas, aku tidak akan setubuhi kamu selama 7 bulan. Tak. Dia tidak sebut secara jelas 7 bulan. Tapi dia sebut satu lafaz dan satu tempoh yang tempoh tu untuk dicapai tu, Allah Alam. Biasanya mustaba'at al-husul. Lambat lagi untuk dicapai. Ha? Ketika itu juga dinamakan sebagai ilat. Dia sebut, aku tidak akan menyetubuhi kamu. Wallahi, aku tidak akan menyetubuhi kamu sehingga Nabi Isa turun. Nabi Isa turun boleh jadi 5, 6 tahun, 7 tahun, 1000 tahun lagi tak tahu. Ha, juga dinamakan sebagai ilat. Ha, wallahi, aku tidak akan menyetubuhi kamu sehingga kamu mati. Bila dia nak mati? Boleh jadi 4, 5 tahun lagi nak mati. Tak. Ha, jadi sekalipun tidak disebut 7 bulan, 5 bulan, satu tempoh yang lebih daripada 4 bulan. Ha, tapi matinya perempuan tu satu perkara yang mustaba'at al-husul, satu perkara yang jauh lagi untuk dicapai. Ghalibnya begitulah. Ada ha, ketika itu juga dipanggil sebagai ilak. Ketika itu juga dipanggil sebagai ilak. Jadi kesimpulan, al-ilak ialah sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isteri. Ha? Pertama, dengan cara tidak disebut tempoh dalam lafaz tersebut, wallahi la ata'uki, ataupun disebut tempoh lebih daripada 4 bulan. 4 bulan 1 hari, 4 bulan 2 hari, 7 bulan, setahun, 2 tahun. Itu dua. Ataupun disebut satu perkara yang mustaba'at al-husul, satu perkara yang susah untuk dicapai. Contoh, aku tidak akan wallahi aku tidak akan menyetubuhi kamu sehingga Nabi Isa turun. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dia ta'liq talak biwatu izzaujah demi Allah Ta'ala, ha? Dia sebut apa? Kalau aku menyetubuhi kamu, kamu jatuh talak. Juga dipanggil sebagai ilak. Ataupun dia sebut, kalau aku menyetubuhi kamu, wajib ke atas aku untuk bagi kepada Zaid RM10,000. Juga dipanggil sebagai ilak. Jadi gambaran yang kita sebut adalah 5. Tu. Boleh? Mudah ya? Al-aslu fihi dalil kepada pensyariatan ilak lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyur. Hukumuhu haram. Hukum bagi ilak, hukumnya haram. Okey. Wa inna makhtalafu hal huwa min as-sagha'iri am min al-kaba'ir. Cuma ulama khilaf lah. Haram tu sebab dia dosa besar ataupun dosa kecil. Ha, sebahagian ulama kata ilak hukumnya dosa besar, sebahagian yang lain sebut dosa kecil. Al-hikmatu fi taqyidil muddati bi arba'ati ashhur anna al-mar'ata tasbiru ala bu'di zawjiha arba'ata ashhurin ba'da dhalika yaqillu sabruha. Hikmah kenapa diikat tempoh itu dengan 4 bulan sahaja. Maknanya kalau kita sumpah 4 bulan tidak dipanggil ilak. Kalau kita sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri lebih daripada 4 bulan dipanggil ilak. Kerana apa? Kalau 4 bulan sahaja tidak dipanggil ilak. Kerana perempuan ni biasanya sabar kalau jauh dengan suami selama 4 bulan. Dia sabar kalau suami dia tidak menyetubuhi dia selama 4 bulan. Tapi lebih daripada kadar itu,
sabarnya makin berkurang. Risau wanita buat perkara yang tidak elok dengan lelaki yang bukan mahramnya ataupun dengan lelaki asing lah. Selesai kat situ. Arkanul ila, arkan al ila, rukun-rukun ila. Nak terjadinya ila, nak terbentuknya ila, tak mesti ada 6 rukun. Yang pertama kita ada mahlufun bihi. Perkara yang disumpahkan dengan dia. Wallahi, maknanya dengan nama Allah ataupun dengan sifat Allah ataupun iltizamu ma yalzam. Melazimkan diri dengan sesuatu perkara. Tu dia panggil mahlufun bihi. Jadi mahlufun bihi ada 3. Sama ada nama Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala ataupun iltizamu ma yalzam, melaksanakan apa yang dilazimkan ke atas diri sendiri. Tu. Kalau contoh bagi mahlufun bihi yang berbentuk ismun min asma'illah, wallahi la ata'uki, digunakan lafaz Allah, wallahi. Contoh bagi iltizam ma yalzam ialah suami sebut idza wata'tu zaujati fa alayya siyamu syahrin, kalau aku menyetubuhi isteri aku, ke atas aku puasa selama sebulan. Tak. Jadi kat situ ada apa? Ada perkara yang dia lazimkan ke atas diri dia kalau dia bersetubuh dengan isteri dia. Sedangkan dia tak nak buat perkara tu, iaitu puasa. Dia tak nak buat puasa. Jadi dia akan sedaya upaya untuk tidak menyetubuhi isteri dia. Sebab apa? Takut kalau dia setubuh, dia kena puasa selama sebulan. Itu dia panggil mahlufun bihi. Yang kedua mahlufun alaih, perkara yang disumpahkan ke atasnya. Apa yang disumpahkan? Suami sumpah untuk tidak bersama isterinya tak lebih daripada 4 bulan ataupun tidak disebut tempoh. Yang ketiga mudah, mesti ada mudah tempoh. Tempohnya nak terjadinya ilat mesti tempoh tazidu ala arba'ati ashur, mesti lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan, walaupun lebih tu sesaat. Sirah, kemudian ada sirah. Contohnya kaqaulihi wallahi la ata'uki, mesti sebut wallahi la ata'uki, demi Allah Ta'ala aku tidak akan menyetubuhi kamu. Yang kelima mesti ada zauj, suami, orang yang bersumpah, wahwal halif. Yang keenam mesti ada zaujah, orang yang suami bersumpah untuk tidak bersama dengan dia. Wahya lati halafa la yata'aha. Selesai kat situ. Kemudian dibincangkan syarat bagi setiap rukun. Dibincangkan syarat bagi setiap rukun. Bila sah, bila cukup syarat bagi setiap rukun, maka ilat tu sah. Bila sah akan yang taratab alaihi umur. Okay, yang pertama dibincangkan syarat mahluf bihi, syaratu al-mahluf bihi. Kita nak bersumpah, suami nak bersumpah. Nak bersumpah dengan apa? An yakuna isman aw sifatan lillah, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala. Contohnya suami sebut wallahi la ata'uki, disebut wallahi Allah, kalimah Allah. Dia sumpah atas nama Allah Ta'ala Azza wa Jal. Ataupun iltizama ma yalzam, itu mahluf bihi. Ataupun melazimkan ataupun melaksanakan apa yang telah di lazimkan ke atas dirinya. Ataupun iltizam. Iltizam ni apa? Kita melazimkan diri kita dengan sesuatu. Tu mana iltizam. Kita melazimkan ke atas diri kita dengan sesuatu. Jadi suami sebut wallahi idha watak, dia tak sebut wallahi, idha watak tu zaujati fa'alayya siyamu syahad, kalau aku menyetubuhi isteri aku, maka ke atas aku puasa sebulan. Jadi kat sini suami membebankan dirinya untuk puasa sebulan kalau dia bersetubuh dengan isterinya. Okey. Syaratu al-mahluf alaih. Kemudian dibincangkan syarat bagi mahluf alaih. Apa mahluf alaih tadi? Perkara yang disumpahkan ke atasnya, iaitu suami bersumpah untuk tidak bersama dengan isteri lebih daripada kadar 4 bulan. Syarat mahluf alaih, da'ayakuna tarku wat'in syar'i, hendaklah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri yang setubuhi, yang persetubuhan itu bersifat
satu perkara yang syar'i, yang dituntut ataupun yang diizinkan oleh syarak. Maknanya isteri dia sekarang ni halal bagi dia, tak haram. Syarak izinkan kamu menyetubuhi isteri kamu. Tiba-tiba dia sebut, wallahi aku tidak akan menyetubuhi isteri aku. Ketika itu nama dia ilah. Kharaja bihi alwatu almuharram kalwatu fil haid aw halatul ihram. Terkeluar daripadanya kalau suami bersumpah untuk tidak bersama isteri ketika mana isteri sedang haid, ketika mana isteri sedang berihram, haji ataupun umrah. Bersetubuh dengan isteri ketika mana isteri sedang haid ataupun sedang nifas ataupun sedang ihram, hukumnya haram. Tak. Jadi kalau seorang suami bersumpah, wallahi demi Allah Ta'ala, aku tidak akan bersama dengan isteri aku ketika mana dia sedang haid ataupun ketika mana dia sedang nifas ataupun ketika mana dia sedang ihram, haji ataupun umrah, ketika itu tidak dipanggil sebagai ila. Tidak dipanggil sebagai ila. Sebab apa? Ila ni tujuan dia menghalang suami bersumpah untuk menjauhkan diri dia daripada isteri. Maknanya syarat bagi dekat dengan sumpah tu tak, maka suami terpaksa jauhkan diri dia dengan perempuan tersebut. Jadi halal kemudian haram. Yang tu ilat. Kalau bersumpah untuk tidak bersama isteri ketika mana isteri sedang haid, itu tidak dinamakan ilat. Sebab apa? Sebab bersama dengan isteri ketika haid haram. Lepas tu kamu nak haramkan lagi benda yang dah haram, maka tidak ada manfaat, tidak ada faedah. InsyaAllah lah, faham eh. Syaratul muddah, rukun yang ketiga kita sebut muddah. Syarat bagi muddah, antazida ala arba'ati ashurin walau yasira, amma idha kanat arba'ati ashurin faqab au duna fala yusamma ila'an. Mesti tempoh 4 bulan ke atas, 4 bulan sesaat, 4 bulan 2 saat. Adapun kalau 4 bulan sahaja dan ke bawah, maka tidak dinamakan sebagai ilat. Syaratus sirah, syarat bagi sirah pula. Sirah ada dua disebut kat sini. Laha sarih wa kinayah. Ada sirah ilat yang sarih, ada sirah ilat yang kinayah. Okey, kita baca. Yang pertama sarih. Kaqawlihi wallahi la ujami'uki wala ata'uki. Demi Allah Ta'ala, aku tidak akan menyetubuhi kamu, aku tak akan jima' dengan kamu, aku tidak akan menyetubuhi kamu. Jadi disebut jelas-jelas, aku tidak akan bersetubuh dengan kamu. Bersetubuh kita fahamlah. Tak. Tak nak bersetubuh. Kalau kinayah pula, ialah lafzun yahtamilu dhalika ma'aniyah. Kan yakun. Lafaz yang memberi makna tak nak bersetubuh dan bagi makna selain daripada itu. Contoh suami sebut, wallahi la aqrabuki. Demi Allah Ta'ala, aku tak akan dekat dengan kamu. Tak akan dekat tu maksud dia apa? Boleh jadi tak dekat tu tak nak bersetubuh. Boleh jadi juga tak nak dekat tu tak nak dekat. Tak nak dekat waktu tu saja ke? Tak, sebab isteri dia busuk. Ataupun memang niat dia nak ilak. Jadi ilak ni lebih daripada dia niat untuk ilak, dia sebut wallahi la aqrabuki. Niat untuk ilak maka jadi ilak. Maka wallahi la aqrabuki padanya ada makna sumpah untuk tidak bersama isteri lebih daripada 4 bulan. Tu. Jelas tak? Jadi wallahi la aqrabuki. Demi Allah Ta'ala, aku tidak akan dekat dengan kamu. Sama ada memang tak nak bersetubuh ataupun tak nak dekat sebab bukan atas alasan yang lain lah. Ketika itu tidak dinamakan sebagai ilak. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam amat. Tidak dinamakan sebagai ilak. Malam-malam ni bolong sikit. Baca. Syaratu az-zawji al-muli, syarat bagi suami yang nak mengilak isteri. Adakah semua suami boleh ilak isteri? Ataupun ada syarat-syaratnya, kita sebut ada syarat-syaratnya. Bila tidak cukup syarat ni, maka tidak sah ilak tersebut. Apa syaratnya? Yang pertama, ada dua syarat. Yang pertama, imkanu wat'ihi. Suami itu mesti
berkemungkinan untuk menyetubuhi isteri, ada kemampuan untuk menyetubuhi isteri, ada kemungkinan untuk menyetubuhi isteri. Ayat atta minhul wat'u kharaja bi idza kana inninan aw majbuban, maka terkeluar daripadanya lelaki yang innin, yang mati pucuk, dan juga majbub, yang tidak ada batang kemaluan. Kita tanyalah satu soalan pada pendengar. Kalau tak ada batang kemaluan, boleh menyetubuhi isteri tak? Tak boleh. Jadi kamu tak perlu bersumpah pun untuk tak nak bersama dengan isteri, sebab kamu memang tak boleh bersama dengan isteri kamu. Batang tak ada. Faham tak? Batang kemaluan tu tak ada. Qasabah tu tak ada. Begitu juga kalau innin, mati pucuk, memang tak boleh nak bersama dengan isteri lah. Jadi kamu tak boleh bersumpah. Memang kamu tidak layak ataupun tidak mampu untuk menyetubuhi isteri kamu. Tak. Jadi kalau seorang suami itu innin ataupun majbub, dia sumpah juga, wallahi la ata'uki, hukumnya tidak sah. Sebab sumpah itu tidak ada manfaat. Kita sebut tadi, sumpah itu dilafazkan atas tujuan suami tak nak lagi bersama dengan isteri. Tak nak lagi menyetubuhi isteri. Itu tujuan dia. Okay, sekarang ni tanpa sumpah tujuan dah terhasil. Apa tujuan tadi? Tak nak bersama. Kamu batang kemaluan, tak ada nak bersama macam mana? Jadi tak sumpah ke sumpah ke sumpah ya juga. Tak boleh bersama. Faham tak? Jadi tak perlu untuk bersumpah. Maka kalau kamu majbub ini, kita sebut tidak sah. Tidak sah ilat. Yang kedua, mesti sah sihatu talaqih. Mesti suami seorang yang sah talaknya. Maknanya suami itu kalau dia nak talak isteri dia, sah dia mentalak. Macam mana? Mesti suami itu yang balik akil mukhtar. Balik berakal dan juga pilihan sendiri. Orang begitu kalau dia talak isteri dia, maka talak tu jatuh. Bila talak jatuh, dia nak ilat isteri dia juga boleh. Maknanya mudahnya, nak ilat isteri, mesti suami itu balik berakal dan juga mukhtar. Selesai kat situ. Al-hukumu al-hukumu. Hukum. Hukum. Hukum bila dah berlakunya ilat. Jadi kita bawa daripada awal, suami sebut kepada isteri, wallahi la ata'uki, demi Allah Ta'ala, aku tidak akan bersama dengan kamu. Jadi tidak disebut tempoh. Ataupun disebut tempoh, wallahi la ata'uki khamsata ashur, demi Allah Ta'ala, aku tidak akan bersama dengan kamu selama 5 bulan. Ataupun suami sebut, in wata'tu zawjati ataupun in wata'tuki fa'alayya siyamu dahrin, kalau aku menyetubuhi kamu, ke atas aku puasa selama 1 tahun. Juga dinamakan sebagai ilat. Bila ilat dah berlaku, apa yang akan apa tu terjadi? Okey, kita baca. Al-hukmu awalan tutalabu az-zawjatu bis-sabr. Bila dah berlakunya ilat, maka wanita dituntut untuk sabar. Dituntut untuk sabar. Bila lafaz ilat tu dah sah, maka wanita dituntut untuk sabar. Okey. Disebut di ta'liq, ay al-mutiqah lil wata', dituntut wanita ataupun dituntut isteri yang mampu untuk bersetubuh untuk sabar bila mana ilat dah berlaku. Bi khilafi ghairil mutiqati lahu alil jima', fala yasihu al-ila'u minha kama la yasihu min al-radqa'i wal qarna', li'anna al-maqsuda min al-ila'i al-imtina'u min al-wat'i wa huwa mumtani'un fi tilka fala ma'na lil halfi 'alayh. Berbeza dengan perempuan yang tidak mampu untuk bersetubuh, maka suami tidak boleh ilat dengannya. Kalau suami ilat, ilat itu tidak sah. Contohnya apa? Isteri yang kemaluannya tertutup dengan daging, isteri yang kemaluannya tertutup dengan tulang. Bila tertutup, macam mana nak bersetubuh? Tak. Ketika itu kalau suami ilat isterinya, ilat suami tersebut tidak sah. Tidak sah. Kerana apa? Macam kita sebut tadi, tujuan bagi ilat ialah untuk alimtina' daripada watak.
Al-imtina' minal wata' itu hasilun biduni ila. Sebab apa? Kemaluan isteri tertutup dengan daging ataupun tertutup dengan tulang. Begitu cerita dia. Jadi yang pertama, dituntut isteri yang mampu untuk bersetubuh untuk bersabar. Wayumhal az-zawju wujuban arba'ata ashhur. Kemudian suami diberi tempoh, diberi ruang, ditangguhkan selama 4 bulan secara wajib. Diberi tempoh kepada dia selama 4 bulan secara wajib. Fa idza wata'aha zawjaha qabla inqida'il muddah hasal al-maqsud. Kalau dia menyetubuhi isterinya sebelum berlalu 4 bulan, maka tercapailah apa yang kita nak, iaitu berlakunya persetubuhan. Jadi suami bersumpah untuk tidak bersama isteri selama setahun. Tak, kita minta suami isteri bersabar dan kita bagi tempoh pada suami 4 bulan. Masuk bulan kedua, suami pun dapat cetong bersama juga dengan isteri. Dia pun tak sabar. Bila dah bersama, selesai masalah. Tak selesai masalah. Cuma kena bayar sumpah lah. Kena bayar apa tu? Kafarah sumpah. Sebab dia bersumpah untuk tak nak bersama. Tak. Lepas tu dia bersama juga, maka kena bayar sumpah. Lepas tu selesai kat situ je lah. Okay. Jadi kita sebut diberi tempoh kepada suami secara wajib selama 4 bulan. Disebut dalam ta'liq, wala yusabu minal muddati zamana ar-riddah au zamanu ar-riddah wa zamanu mani'i waq'in minha hissiyin kamaradin wa jununin wa nushuzin au syar'i katalabbusin bifardi nahwi sawmin ka'tikafin wa ihtira'uh wa ihramin fardaini limtina'il wat'i bimani'in min kibaliha wa yahsib aw yahsabu zamanu haidin wa nifasi li'annahu yataqarrar. Allah. Dia sebut apa tu? Tadi kita sebut suami diberi tempoh 4 bulan. Okey, nak kira 4 bulan tu macam mana? Kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai ke 4 bulan. Nak kalau bersetubuh dalam tempoh 2 bulan, maka selesai masalah. Suami bayar kafarah, lepas tu selesai. Okey, disebut kat bawah ni. Tidak dikira Allah SWT nak terjemah lagu mana ni. Tidak dikira termasuk bawah mudah 4 bulan itu kalau isteri ridah, murtad. Contoh, suami ilak. Nah, lepas 4 bulan, lepas 2 bulan isteri apa tu murtad. Isteri murtad. Ketika murtad tu kita tak sebut 2 bulan 1 hari, 2 bulan 3 hari, 2 bulan 2 hari, 2 bulan 3 hari, 2 bulan 4 hari sampai cukup 4 bulan, tak, maka suami boleh dipanggil oleh qadi untuk memilih antara menceraikan isteri ataupun faiah. Kita tak sebut lagu tu. Maknanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya waktu ridah tidak terkira bawah 4 bulan. Begitu juga zaman, tempoh yang suami tak boleh bersama dengan isteri disebabkan penghalang yang ada daripada pihak isteri. Contohnya apa? Isteri itu sakit ataupun gila ataupun nusyus. Itu penghalang yang menyebabkan suami tak boleh bersetubuh dengan isteri dan penghalang itu berbentuk hissi. Ataupun pahala yang berbentuk syar'i. Contoh, isteri itu sedang puasa wajib ataupun sedang i'tikaf wajib ataupun sedang ihram wajib. Tak. Tu penghalang-penghalang yang menyebabkan suami tak boleh bersama dengan isteri. Okey. Bila ada penghalang tu, maka tidak terkira dalam tempoh 4 bulan tu. Macam mana? Allah, susah weh nak buat contoh. Macam ni. Zaid ilak isteri dia, Zainab. Zaid sebut, wallahi la ata'uki khamsata ashhur. Demi Allah Ta'ala, aku tak akan setubuhkan kamu 5 bulan. Kita sebut apa kita sebut? Isteri hendaklah sabar. Kemudian suami beri masa 4 bulan. Kalau dalam tempoh 4 bulan tu kamu setubuhi isteri kamu, kamu kena bayar kafarah dan selesai masalah. Tak. Kalau tidak, maka kita akan pindah hukum nombor 2. Qadhi akan beri pilihan kepada suami. Sama ada kamu nak setubuh ataupun kamu nak apa? Kamu nak talak.
Tak, okey. Jadi sebelum melalui 4 bulan tu, sebelum berpindah kepada hukum yang kedua, iaitu qadi mentakhirkan suami untuk menceraikan ataupun untuk bersetubuh. Tak. Kita bagi tempoh suami 4 bulan. Okey, dalam 4 bulan tu, macam mana nak kira 4 bulan? Kita sebut kalau 2 bulan dah berlalu tempoh ilak. Tak. 2 bulan lagi isteri riddah. Ataupun 2 bulan lagi isteri sakit sehingga tak boleh disetubuhi. 2 bulan lagi isteri gila sehingga tak boleh disetubuhi. 2 bulan lagi isteri nusyus sehingga tak boleh disetubuhi. 2 bulan lagi isteri sedang puasa wajib maka tak boleh disetubuhi. Ataupun isteri i'tikaf wajib sehingga tidak boleh disetubuhi. Ataupun isteri sedang buat haji sehingga tak boleh disetubuhi. Maka 2 bulan itu tidak dikira bawah tempoh 4 bulan. Dengan makna habis 2 bulan sini, 2 bulan ni tak kira, kena tambah 2 bulan yang lain. Jadi 6 bulan lah. Jadi 6 bulan. Sebab apa? Sebab kita nak daripada 4 bulan tu, tok laki mu kena pergi jimat bini mu ni. Jadi, tok laki kata hadir, hadir. Habis 2 bulan dah. Masuk bulan ketiga dia nak pergi jimat bini dia. Nak jimat lagu bini, lagu mana bini tengah sakit. Tak boleh jimat. Nak jimat lagu mana bini tengah gila. Bini nusyus. Ataupun bini sedang puasa wajib. Jadi bini tak boleh nak pergi setubuh dengan isteri. Sebab apa? Sebab isteri itu puasa, isteri itu sedang ihram dan sebagainya. Oleh sebab itu 2 bulan itu tidak dikira. Jadi 2 bulan pertama dikira, 2 bulan kedua tidak dikira. Kita tambah 2 bulan selepas daripada 4 ini tambah lagi 2 bulan. Kalau tempoh ada 2 bulan yang seterusnya itu, suami menyetubuh isteri, maka kita sebut suami kamu bayar sumpah. Sebab kamu sumpah tadi tak nak bersetubuh dan kamu bersetubuh sekarang, kamu bayar sumpah. Bayar apa? Bayar kafarah sumpah. Nah, apa yang suami kena buat? Selesai masalah kat situ. Sebab apa? Suami dah menyetubuh isteri. Begitu kan? Allah, faham ke tak ni? Faham insyaAllah. Mudah je mudahnya. Mudah-mudah pun kena ulang kaji lah. Tu. Sanian. Jadi hukum ni disusun. Awalan, sanian, salisan. Ada 3 peringkat. Sanian, idha lam yata'ha hatta madat 4 ashhurin. Fayukhayiru al-qadi al-zawja al-mulia bitalabi zawjati baisnasnaini. Bila mana suami diberi masa 4 bulan untuk menyetubuhi isteri. Tiba-tiba suami tidak menyetubuhi isteri. Dah berlalu 4 bulan. Tak, ketika itu qadi panggil suami dan qadi memberi pilihan kepada suami. Wahai tok laki, wahai suami, aku bagi kamu 2 pilihan. Apa pilihan? Apakah pilihan tersebut? Pertama, al-fai'ah ma'at takfir. Al-fai'ah ma'at takfir. Al-fai'ah ma'at takfir. Al-fai'ah maksudnya apa? Maksudnya kamu setubuh isteri kamu. Tak. Dia ambil kitab ni. Asyik abang juri. Kamu setubuhi isteri kamu. Dalam masa yang sama, kamu bayar sumpah. Kamu bayar apa? Kamu bayar kafarah sumpah. Tu pilihan yang pertama. Jadi kalau suami nak buat yang ni, suami menyetubuhi isteri dia. Tak. Dan suami kena bayar kafarah sumpah. Sebab apa? Dia sumpah tak nak bersetubuh. Lepas tu dia bersetubuh juga. Maka kena bayar kafarah sumpah lah. Okey. Boleh. Siapa juri tu? Sekejap. Tak apa. Baca dulu. Yang kedua, pilihan yang kedua. Qadis at-talaq. Talak. Fi anta tuluq minhu fa yahillah laha zawjan ghairah. Talak maknanya qadi sebut sama ada kamu setubuh isteri kamu lepas tu kamu bayar sumpah ataupun kamu talak isteri kamu. Jangan seksa dengan membiarkan isteri kamu tidak disetubuhi selama satu tempoh yang terlalu lama. Jadi atas suami kalau dia nak talak, talak.
talak satu, talak dua ikut dia. Kalau dia nak faiah, kalau dia nak setubuh balik, maka dia kena bayar sumpah. Jadi dua pilihan, dua pilihan kepada suami. Nombor 4 di bawah ditulis illa in qama bihi mani'un syara'iyyun ka ihramin aw shaumin wajibin talabatu bit talaq wa la tutalibuhu bil fai'ah. Ya hurmatil wat'i 'alaih fa idza asa bil wat'i in hallatil yaminu wa saqatat mutalabatuha. Okey. Qadi bagi suami dua pilihan itu, kalau tidak ada pada suami perkara mani' syar'i, tidak ada pada suami larangan berbentuk syarak daripada dia menyetubuhi isteri dia. Kalau ada pada suami larangan berbentuk syarak daripada dia menyetubuhi isteri dia, maka ketika itu qadi hanya meminta daripada suami mentalak isterinya. Contoh, lepas berlalunya 4 bulan tak, maka qadi panggil suami. Ketika itu suami sedang puasa wajib bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tak, ataupun sedang ihram. Bila sedang ihram, maka tak boleh nak setubuh dengan isteri sedang ihram. Maka tak boleh diberi pilihan bersetubuh. Lepas tu bayar kafarah, tak boleh. Ketika itu qadi hanya bagi satu pilihan, iaitu apa? Kamu talak isteri kamu. Okey, kalau suami itu degil, dia setubuh juga dengan bini dia, sedangkan bini dia kena ihram. Nah, ketika itu kita sebut al-yamin, iaitu sumpah suami telah terbatal, telah terlerai dan telah gugurlah mutalabah daripada pihak isteri. Tu. Faham ke tak? Okey, thalithan, hukum yang ketiga. Idza mtana'a min al-fai'ah wa at-talaq. Kalau suami tak nak fai'ah, tak nak talak. Qadi panggil, qadi bagi pilihan. Kamu setubuh dengan binimu, lepas tu kamu bayar kafarah. Tak nak. Tok lelaki sebut tak nak. Kalau kamu tak nak, kamu talak. Tok lelaki kata aku tak nak talak, aku sayang bini aku. Tak. Ketika itu bila mana suami tak nak buat salah satu daripada dua itu, rafa'at amraha ila al-hakim. Ketika itu apa dia? Ketika itu perempuan itu membawa perkara itu jumpa dengan hakim. Okey. Fayutalliqu alaihi talqatan wahidatan niyabatan anhu. Dan hakim akan talak isterinya. Hakim akan mentalak isteri suami tu lah. Tak, dengan satu talak. Siapa yang talak? Hakim yang talak. Sebab apa? Laki tu, suami tu tak nak talak, dari hakim yang ambil tempat suami dan hakim yang mentalak. Bila hakim mentalak, hakim kena talak satu je, tak boleh lebih daripada satu. Wa yajuzu lizawji ba'da zalika muraja'atuha. Okey. Bila mana telah ditalak oleh hakim, tak, dengan talak satu, maka isteri dalam iddah, bila dalam iddah boleh tak suami rujuk? Boleh, tidak ada masalah. Jadi suami boleh rujuk. Selepas itu. Dia sebut kat bawah tu, wa idza talaqa ba'da zalika talaqan raj'iyan thumma raja'a 'ala al-ila wa tustanafu al-muddah min hayn raj'a. Kalau suami mentalak isteri tak, dengan talak raj'i, jadi qadi bagi pilihan sama ada kamu nak jima' dan kamu bayar kafarah ataupun kamu talak. Suami pilih talak, suami mentalak isteri dengan talak satu. Kemudian suami rujuk balik isteri. Ketika itu ditulis dalam kitab kita ni, adal ilak. Ilak kembali balik. Hukum ilak kembali balik. Dan dikira tempoh 4 bulan bermula daripada raja'ah.
Bermula daripada raja'ah, bermula daripada rujuk. Itu. Jadi dah ditalak. Lepas tu suami kembalikan balik isterinya kepada dirinya. Tak, dengan cara rujuk. Ilat tu tak terbatal. Ilat tu kembali balik. Dah tempoh 4 bulan, dikira daripada start kamu rujuk. Hari pertama, hari kedua, tak tiba-tiba hari ke-10, bersetubuh. Maka selesailah. Sebab dah bersetubuh. Susah juga ribat ni. Idza allaqa alwata'a bi syai'in la yaqa' ghaliban illa ba'da arba'ati ashhur fa yusamma ila'an. Kita sebut dah tadi. Kalau suami menta'liq, menggantungkan bersetubuh dengan satu perkara yang tidak berlaku secara ghalibnya kecuali selepas daripada 4 bulan. Ketika itu juga dinamakan sebagai ila'. Kan qala la ata'uki hatta yanzila nabiyullah Isa. Contohnya suami sebut, wallahi aku tidak akan bersama dengan kamu sehingga Nabi Isa turun. Ghalibnya tak, Nabi Isa turun ni lambat lagi lah, tidak berlaku kecuali selepas daripada 4 bulan. Maka ketika itu dinamakan sebagai ilak. Idza kana maridan aw bihi mani'un khilala arba'ati ashhur fayumar bi an yafi'a bil qawli fayaqul idza shafani Allahu ta'ala ata'uki fayuqbal minhu dhalik. Kalau pada suami, ni poin yang baru. Kalau suami sakit atau padanya ada satu perkara yang menghalang daripada dia menyetubuhi isteri dia dalam tempoh 4 bulan. Dia sebut tadi, bila suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri lebih daripada 4 bulan, maka sahlah ilat tu. Suami diberi tempoh 4 bulan. Kalau bersetubuh, maka selesai. Kalau tidak, maka ada hukum seterusnya. Okey. Dalam 4 bulan tu, suami sakit, jatuh sakit. Bila jatuh sakit, tak mampu nak bersetubuh. Tak? Maka ketika itu, suami disuruh untuk kembali kepada bersetubuh dengan cara sebut dengan mulut. Nak bersetubuh dengan anggota badan tak boleh dah. Dengan perbuatan tak boleh dah. Sebab apa? Sebab sakit. Jadi, sebut dengan mulut. Contoh, selepas 2 bulan berlalu, suami sebut, kalau Allah Ta'ala bagi aku sehat, aku akan setubuh isteri ku. Maka ketika itu, lafaz itu diterima. Lafaz itu diterima oleh qadi. Lihat. Okay, kama qala sahibu safatul zubab. Sebentar. Kita ambil Hasyabajuri sekejap. Kalau baca Hasyabajuri tak habis. Banyak. Jadi kita baca kita ringkas saja dulu insyaAllah. Bab ilak Bab ilak, bab ilak. Allah Rabbi. Mana bab ilak? Allah. Bazihar. Okey, ini baiklah. Bazihar. Baraja'ah. Okey, baiklah. Mana? Kita nak tengok tadi apa dia? Kita nak tengok kalau suami kembali bersama isteri sebelum berlalu 4 bulan. Adakah suami kena bayar kafarah? Kafarah sumpah. Ataupun selesai begitu sahaja. Jangan saya nak tengok sekejap.
mana ni? Pada yang pertama tadi, suami diberi tempoh 4 bulan kan, ditangguhkan 4 bulan, dia diberi tempoh 4 bulan secara wajib itu tak perlu dia, perkara itu tak perlu datang daripada qadi. Semata-mata ilak, maka suami terus diberi masa 4 bulan untuk menyetubuhi isteri, tak perlu jumpa qadi. Dan qadi arahkan, okay, aku bagi kamu masa 4 bulan untuk menyetubuhi isteri, tak perlu keluar apa tu, arahan daripada qadi, tak perlu. Sekejap. Allah mana? Syekh Hamid Sbejit lah Syekh Bajuri. Ya Allah. Thumma ba'da inqida'i hadhihi al-muddah yukhayyaru al-muli bainal fi'ah bainal fi'ah wa arura. Sekejap eh. Tak jumpa lagi. Apa dia soalan tadi yang bermain dalam kepala saya ialah dalam tempoh 4 bulan tu kalau suami kembali bersama dengan isteri, adakah suami kena bayar kafarah sumpah? Sebab suami sumpah tadi, aku tak nak bersama dengan isteri aku. Lebih daripada 4 bulan. Dia sumpah macam mana suami sumpah? Wallahi aku tidak akan bersama dengan isteri aku 5 bulan dan ke atas. Jadi kalau dia bersama juga dalam tempoh tu, mana dia langgar sumpah lah. Betul tak? Ha? Dia bersetubuh dengan isteri dia pada bulan kedua. Dia langgar sumpah sebab dia bersumpah tak nak bersama selama 5 bulan. Jadi kena bayar kafarah sumpah tak? Ha? Tak ada tulis dalam ni. Allah Rabbi. Tak ada. Allahu a'lam eh? Allahu a'lam. Tak jumpa kepadalah. Allahu a'lam, nanti saya tengok balik lah. Tapi Zahir fahamnya dan nanti 4 bulan pertama tu kalau suami kembali bersama, suami kena kekal kena bayar kafarah sumpah eh? Yelah, kena bayar kafarah sumpah. Ya, ya, ya. Kena bayar kafarah sumpah. Ha? Jadi kesimpulan, kita ulang balik.
Kalau 4 bulan pertama suami kembali bersama juga dengan isteri, bersama pada bulan kedua, bulan ketiga, maka kena bayar kafarah sumpah sebab dia telah langgar sumpahnya. Okey. Bila dah berlalu 4 bulan, ketika itu baru diberi dua pilihan. Sama ada nak bayar sumpah dan bersetubuh dengan, sama ada kamu setubuh dan bayar sumpah. Tak. Atau kamu talak. Jadi betul dah, betul. Tak ada masalah. Tak ada benda yang keliru lah. Tak ada benda yang keliru. Jadi dalam 4 bulan pertama, kalau dia bersetubuh juga, kita sebut kena bayar kafarah sumpah. Kena bayar kafarah sumpah lah. Okey. Kalau lepas 4 bulan, diberi pilihan oleh qadi. Sama ada nak bersetubuh dengan bini dan bayar sumpah ataupun talak. Jadi tidak ada apa-apa kekeliruan. Okey, selesai kat situ. Berhentilah. Apa lagi yang berbaki bawah ni? Tak ada apa dah, insyaAllah lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.